ganti karo pendek ae. Iki tunggu. Karep lepas. Deki lo lakati. Ini berani jadi kan selama ini. Ini tak ceritanya. Untuk sendalan tuh. Bu. Oke. Sampai haus, sampai lapar. Dereng ibu mawon dereng kok. Ben jenengan. Nggih. Saya antri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki aku ning njobo iki yo. Jumpa lagi dengan Bu Salsa. Kasane lagi di tempat pijat. Wah, antri yang dari tadi pagi sampai hampir jam 3 ini. Bu Salsa belum dicandak, belum diijet. Soalnya ini orang Blora ceritanya yo. Pijat terus buka di sini, ini Desa Kentong iki. Pijat sarap. Jadi ini buka itu hari Rabu sama Sabtu saja. Nah, jadi ini Bu Salsa sudah pernah ke sini kemarin satu kali terus nih meh minduk ke. Sampai lapar aku. Ini ada bakul lontong Mbak. Oh, Mbak jualan lontong nih kono neng ngarepane omah iki yo. Sing tinggu pijet ya. Kita di situ. Terus ini telepon. Di sini nanti jero kono mah cerita iki ya. Ono akeh ibu-ibu bareng-bareng ibu-ibu ya. Biasa saya tak di sini silau panas. Ya kita cerita nih pemirsa yo. Biasa saya iku ya panas. Silau. Enak, sini tak jagongan dulu. Ya, di pinggir. Ya, iki ceritane ngene yo, pemirsa. Aku iso gak nggo tripod iki mau. Cuma jenuh nunggu sampai dari pagi tak ceritane ngene. Dulu Bu Esasa pernah jatuh waktu kerja itu ya malam ngono kan pengen di kamar mandi ning terminal. Kamar mandi terminal waktu terminal ini urung dibangun koyo saiki sih terminal sepuh iku. Kamar mandinya licin ya. Yes. Bar dari desain saya ngadek kepleset langsung geblak. Geblak ini. Jadi pinggul kita bokong iki jatuh. Tapi waktu itu enggak terasa. Terus terasanya ini setelah udah satu tahun ini setelah melahirkan Abizar itu naik kendaraan itu belakang ini tulang ekor sini tuh sakit gitu loh, pegel kemeng ngono. Terus aniki dilalah ono pijet sarap iki nek kene diduduhke kancaku. Terus winginane iku pijet mrene satu kali tapi belum sembuh total. Nek tinggu naik motor ki ijek kemeng ngono iki mindukno tapi urung dicandak isa antri banget soalnya sing pijete iki ki ngene lho ngerti maksudnya sing luwih parah utawa ngono sing ngono didulukan iki nek Bu Salsa sik santai dadi rodok keri sik. Soalnya ada yang lebih parah ya kayak stroke apa gitu disandak duluan. Nah, ceritanya ngono. Jadi sehatnya Bu Salsa ini punya keluhan. Pemirsa dimanapun berada kan juga nggak tahu ya. Ini diceritain Bu Salsa. Nah, tadi tulang sini tuh sakit. Takutnya kalau ke berkelanjutan itu takutnya nek berdampak sing gimana ngono. Nek sing wingi kuwi pas dipijet ngomongnya ki kaya otote iku ana sing kaya enggak bener ngono. Enggak tulangnya itu enggak bilangnya tapi kok isek sakit terus. Nanti ini aku mau pijet bisa antri ya kaya ngono gimana situasi ini. Cuma aku bisa sama nonton di dalam enggak enak ya. Nah, aktivitas sore hari ini ya siang ini sing sampai sore di tempat pijet. Terus Abizar tadi dimomong sama kakak ipar ya. Pertamanya ini temen Ibu Salsa ditungguin temennya terus sekarang diajak adik ipar kak adik ipar kakak ipar. Nah Abizar kan alhamdulillah sih Mas Ho ditinggal
Bu Esasa seharian nggak mungkin nangis karena selama ada dot. Nah, bukan ASI ya. Ini ya wis. Dek Sasa nggak ikut, mau nunggu nih adik neng omah. Ambil kakak Andi kan hari Sabtu libur sekolah, jadi ditungguin Andi juga. Nara dolan Andi. Sasa lapar mau makan lontong sambel di sini gitu Mbak. Mbak Tosa Mbak, sambal kesa tunggal Mbak. Nggih. Lontong sambel sing rabi pedes nggih Mbak. Halo, iki wis dadi iki lontonge tak bukakna yo. Pemirsa dimanapun berada iki pincuk iki jeni pertama sih pincuk. Eh, lontong pincuk gak ketok nih Pak. Yo ora duwe tak ceploso ning kono, ning ibuke kono tak ceploso. Lontong sambel enak. Kita sambel. Ya, ngene iki lontong sambel makan. Laper ya sedino ket jam piro aku rene mau jam setengah 10 siap-siap jam 10 lebih nah aku lapi jatuh kan aku tak makan gak ketok ke kamera iki gak ketok harap dimaklumi ya soalnya ganggu tripod. Bismillahirrahmanirrahim mari dang mari kita madang Mbah. Oh enak sambelin ana tau gini. Angger wis dedet oke ngono kuwi ya, Pak. Nek ndek ben kan ora ndek kuwi. Seharian sampai lapar yo. Sudah malu yang dipangan rakyat tak tapi kan olah HP kan gue anak teman terus gue tiga iano, tiga taman gelo, tiga taman kayak ingon leling mak orang tak rono wis jenis gak tahu mikir orang mbak di Paranesia tak truk di Indo primang juta jadi di apa mas juta bujum demen ini bujuku tak dendol 5 juta ya bujum marai bujum bujuku rauh ke lah mbak anak kecil itu orang tua ini orang yang aku bujuk ini mana berarti denda per denda nih beri laki dong ah bodes mau ngombe Mbak pada jagongan. Sino saya kita kasih ala. Ini kenal anak pang jalan. Iya, ada. Sudah bos aspal. Santri, aku juga minum. Paling bayar anggung nembe. Pinten Mbah? Oh. 5.000 wis wage swarek. Laris deh di jalan kene soalnya kan pasien-pasien sing pijet juga kelaparan. Ya sedina utuh. Lah nggih sampai lapar sing mam dua kali jering jerine. Nggih, mangga-mangga. Atas-atas. Oh, iki juga pijet wis selesai pulang. Bontot dibungkus. Ada pijet-pijet. Kebanyakan nih. Kebanyakan nih ibu-ibu ya.
tipe itu yang mungkin umurnya di atas 40-an. Umurnya 40 tahunan mungkin. Nah, Bu Esasa kan masih di bawahnya ya. Silau ini penuh. Tak duduk nih kan ya. Nah, jadi ini gigi kadang ketakok, sakit apa tuh mbak? Tiro nih, enggak sakit, maksudnya enggak sakit gimana-gimana, cuma ini loh tulang ekornya ini loh, kalau dipakai naik motor ini sakit. Mudah-mudahan ya bisa diatasi, bilangnya sih enggak gimana-gimana, cuma ada kayak ototnya ini kalau melungker karena jatuh itu ya. Terus dongane wae moga-moga sehat selalu ke depannya supaya selalu sehat dan iso ngopeni anak-anak. Nek dinggo mlaku biasa gak kerasa pemirsa, tapi nek dinggo naik motor iku punggungnya pegel yang bawah bokong itu pegel. Kena lalri. Nah, ya sudah mbah bayar mbah. Oh, mbah kukut mbah ampunan. Mboten, iku ngantos dalu. Oh, ngantos dalu. Oh, sampai bengi. Wong iki kadang pijetine sampai dalu nggih, nek pasien-pasiene kathah. Sampai santai pasien pemijatan. Niki saking katahe ketinya. Niki nggih katahe kula durung dicandak ket wau. Biasa pemirsa, terima kasih banyak sing kuti hari-hari ini Bu Sasa. Pokoknya sing niki hari-hari ini iki mau Bu Sasa lagi jenuh seharian menunggu. Mijet nek kene urung dicandak sampai sore iki. Yes, yes. Kontennya tak tutup semenaing, kok nak menawa nak kelanjutannya apa ya ikuti terus. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kelera-keleru di konten harap dimaklumi. Kok enggak ada manusia sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah sendiri. Gitu. Dadah, selamat sore. Wong wedok marung, keritane lha piye lesu meh mulih mangan tok yo. Piye? Nang kene dicepaki bae kok. Saya punya mbah dimanapun berada. Yang penting ada duitnya. Duit. Dadah. Hujan. Hujan di luar. Inilah situasinya. Masih antri.